Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini panas. Noh Saleh selamba catwalk sambil pegang rokok di KLFW 2022. Ini reaksi netizen. Alright guys, seperti yang korang kenal, penyanyi kumpulan Hujan, Noh Saleh mencuri tumpuan ramai apabila tampil berani berjalan di pentas Minggu Fashion Kuala Lumpur 2022 KLFW 2022 sambil memegang sebatang rokok. Difahamkan penyanyi berusia 37 tahun itu mewakili satu jenama yang gah dan telah menggayakan persalinan serba hitam dan berkacamata. Bagaimanapun, rokok yang dipegang penyanyi itu bagaimanapun tidak dibakar. Dia hanya dilihat berjalan santai sambil memegangnya sebelum meletakkan rokok itu di mulut. Di dalam TikTok Buddy Channel, Noh Hujan buat penampilan di show Super Sunday di KLFW 2022 ala-ala bad boys gitu. Dipercayai membawa image bad boy, penampilan Noh itu bagaimanapun tidak disenangi segelintir netizen. Netizen berpendapat rokok itu tidak perlu memandangkan image yang dibawanya sudah cukup stylo. Alright guys, jom kita baca ruangan komen netizen. Rokok tu macam tak perlu kot. Dia sudah bebas sekarang. Being himself, yes. Dulu tak bebas ke? Hihi, macam ni pun orang suka. Kemain bebas? Why? Nah, daripada itu, ada juga peminat menganggap penyanyi itu hanya menjadi dirinya sendiri dan tidak ambil pusing dengan apa yang diperkatakan orang. Manakala ruangan positif komen netizen mengatakan, "Lu memang cool, brother. Power, santai. Noh memang steady. Eh, style amat. Salam dari Sarawak." Alright netizens, apa pendapat korang pula?